Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam atau BEM PTAI Jawa Barat ngalakonan unjuk rasa di hadapan Gedung Sate Bandung poe Kemis berang. Eta mahasiswa sapuk bakal ilu biung lebah ngariksa kondusivitas keamanan sekolah Jawa Barat dina harenghengna isu sara kerka pentingan politik nalika Pilkada Jawa Barat 2018. Dumasar kana laporan warga masih aya kios anu ngajual miras di Cimanggung, Sumedang. Sumebarna isu sara katut agama nalika nyangharepan Pilkada Kalonolatra tahun 2018 turta pemilihan presiden 2018 anu bisa ngancem keamanan negara kaasup di Jawa Barat. Dilenyepanku papada mahasiswa di Sakuliah Jawa Barat. Poe Kemis berang, mahasiswa nuka bengket dina Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam atau BEM PTAI Jawa Barat ngelakonan unjuk rasa di hadapan Gedung Sate Kota Bandung. Eta mahasiswa ngerong nincak tahun politik kawas ayeuna, isu sensitif utamana isu agama, remen dipake bahan pikeun politisi ngaluluskeun kapentinganana. Diantik itu pembangunan infrastruktur anu sakitu masifna boga potensi ngagejet kepentingan oknum politisi anu mimiti nyembarkan pesimisme patali jeung mangsa jaga bangsa. Kukituna eta mahasiswa sapuk bakal ilu biung ngariksa kondusivitas keamanan di Sakuliah Jawa Barat di satengahing sumebarna isu sara pikeun kepentingan politik hiji golongan nalika nyangharepan Pilkada Jawa Barat 2018 kitu deui Pilpres 2018. Karena kami dalam hal ini mendukung seluruh kinerja pemerintahan dan kami juga menghimbau merongrong pemerintahan dan kualitas negara gitu. Mahasiswa oge ngageing sakumna masyarakat sangkan teu ka pangaruhan ku sumebarna isu sara atau agama, turta umaja ka sakumna sivitas akademik utamana di Jawa Barat, pikeun ilu biung ngajaga kondusivitas keamanan di Sakuliah Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.